Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama Teteh Niling. Hari ini Teteh membuat bakwan Indomie ya. Untuk bahan dan cara membuatnya, simak aja videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bantu support dengan cara like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru Teteh. Simak videonya sampai selesai. Untuk bahannya di sini ada Indomie 2 bungkus yang sudah Teteh rendam. Daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis ya, 3 lembar. Wortel 1 buah yang sudah diparut. Tambahkan bumbu Indomie 2 bungkus ya. Tambahkan tepung terigu 5 sendok makan. Tambahkan tepung beras 2 sendok makan dan air secukupnya. Selanjutnya adonan diaduk sampai tercampur rata. Membuat adonannya usahakan jangan terlalu lembek ya, jadi seperti ini ya kira-kira ya. Lalu siapkan minyak yang sudah dipanaskan. Kalau kira-kira minyaknya sudah panas, bakwan Indominya siap digoreng. Jangan lupa untuk sering membolak-baliknya supaya gorengannya matang merata. Goreng sampai kuning kecoklatan. Kalau sudah kuning kecoklatan, gorengan siap diangkat ya. Angkat dan tiriskan. Bakwan Indominya sudah matang. Terima kasih udah nyimak videonya sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.